Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita sama pagi lagi ya. 11.54 pagi pada hari Ahad. Selamat pagi diucapkan kepada kawan-kawan yang Muslim dan berpuasa, yang non-Muslim tengah rehat-rehat dengan family. Relax-relax kan, santai-santai. Kita cuti. Tapi jebat tab Malaysia buka. Kita buka Ahad hingga Khamis. Hari Khamis 9 pagi hingga ke 5 petang. Petang kita tarik awal sikit. Sebab nanti apa ni, kita boleh buat persiapan, untuk kita nak terawih, buka puasa kan. So kita tarik awal sikit untuk bulan Ramadan sahaja. Kalau kita di bulan-bulan biasa, pukul 10 pagi hingga 6 petang waktu kita beroperasi. So hari ni saya ada tajuk yang best nak sharing dengan kawan-kawan. Tajuk yang best tu ialah Jom diversify business kita. Apa itu diversify? Perkataan yang dikatakan sebagai diversify. Okay, diversify ni kita mencapahkan, membahagi-bahagikan. Tengoklah macam mana yang tuan nak tafsir. Tapi buat apa ni, untuk tajuk kita hari ni, kita akan clarifykan apa itu diversify untuk bisnes kripto. Untuk bisnes kripto, pasal apa? Kepakaran kami adalah membantu orang je, kerja kerajaan swasta dan orang yang kerja sendiri untuk meningkatkan lagi pendapatan dengan industri cryptocurrency. So dalam cryptocurrency ini memang tak asing lah. Info mining, message mining, software mining, cloud mining kan. Perkataan-perkataan yang lazim kita sebut bila mana mining ialah menggunakan machine, ada hash rate, dan juga kita akan dapat hasil pulangan daripada kita punya perkakas ataupun kita sewa hash rate. Okay. Yang pertama mining. Yang kedua, trading. Okay. Trading ni biasanya dia, kalau yang betul-betul trading, dia akan jalan Isnin sampai Jumaat. Dia akan jalan Isnin sampai Jumaat. So macam mana investment yang berkaitan dengan trading ni, kita invest dekat company dia. Kita invest dekat company dia dan dia akan gunakan kita punya modal. Dia gunakan kita punya modal untuk beranakkan lagi hasil. Contohnya macam apa ni, Aquilon dia terima Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Untuk kripto kan, dia ada lagi dua ni tapi saya tak pakai, saya tak boleh nak cerita. Saya cerita apa yang saya pakai. So dia gunakan Bitcoin, Litecoin, Ethereum untuk jana income. Untuk jana income, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, tiga ni kita deposit dekat company dia. Company dia fikirlah macam mana trading, nak beli coin ni, jual coin ni secara manual. Sebab tu dia ada cuti. So trading dia akan jalan Isnin sampai Jumaat. Mana-mana trading dia akan jalan Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad akan off day. Apa ni, Express Set, Before You, apa ni, Express Set, Before You, Aquilon, antara company trading yang memberi pulangan yang best. Dia memberi pulangan yang best. Dia menggunakan orang. Dia menggunakan orang untuk trading. So ada trader-trader yang pakar, macam apa, access account. Dia menggunakan satu trader yang dah ada track record 3 tahun buat profit. Masa dah kan, kita invest, simpan dekat dia punya tempat, dan dia akan beranakkan duit kita. So ada pembahagian dia lah, masing-masing keuntungan antara kita dengan company.
trading. Yang ketiga, crypto arbitrage ni adalah satu terma baru. Last year ada satu terma nama dia robot, robot trading. Kawan-kawan biasa tahu yang saya promote CWE, ada yang buat duit, ada yang ketika harga Bitcoin drop dia tak buat duit. Sebab apa? Dia dah setting. Crypto arbitrage dia berbeza dengan robot sebab apa? Dia jalankan usaha trading satu hak pun jalan pasal dia robot AI. Dia ada macam-macam bahasa. Kalau dekat apa ni plus token, dia panggil AI dog. Kalau dekat plus token, dia panggil Jarvis. Dekat sound token, dia panggil apa ni AI dog Jarvis. SCM token, dia panggil AI. Benda ni benda yang sama, nama berbeza. Okay, AI dot Jarvis. Dan dekat Pioneer Effect, dia panggil smart contract. So actually benda ni benda yang sama, cuma istilah. Ha, istilah dia macam kita agama Islam kan. Agama Islam nama kita kata John. Untuk agama Kristian nama dia agama Islam Yahya. Agama Kristian Yahya juga, tapi namanya John. Daud, David. Benda istilah. Ini sahaja istilah. AI Dog, AI, Jarvis dan juga smart contract. Ini adalah salah satu cabang daripada cryptocurrency punya bisnes. Okay. Mining ni pula, dia terpecah kepada mining dan juga cloud mining. So apa dia cloud mining? Apakah company yang dah buat cloud mining dan telah bertahan lama? So salah satu daripadanya adalah BitClub Network. Sekarang ni dia memang bayar sikit ke apa, itu saya tak nak komen. Yang saya nak komen ialah mereka buat cloud mining di mana kita beli share, mereka ada beli hardware, lepas tu mereka mining kan hasil, dan daripada hasil tu dia bagi kita hari-hari. Start daripada kontrak bermula sampai kontrak habis. Tengoklah, ada macam BitClub Network, dia ada buat apa ni, repurchase. Nah, di mana bila habis kontrak kita, dia bagikan dua kita punya income, satu untuk dapat ke kita, satu lagi untuk reinvest. Dia belikan perkakas baru untuk kita. So habis kontrak terus selama berterusan kontrak kita. Berbeza dengan Genesis Mining. Genesis Mining kita punya kontrak kita dah sewa setahun. Contohnya franchise itu saya tunjuk, kita sewa 20 terahash. 20 terahash ni sama kekuatan macam N-S11 selama setahun. So selama setahun dia akan pulun je. Dia akan pulun Sabtu Ahad jalan. Kita dah beritahu Sabtu Ahad jalan dan ikut kontrak. Ada kontrak. Ada kontrak setahun, ada kontrak 2 tahun, ada kontrak 3 tahun, ada sampai 5 tahun. So pengalaman saya bersama Genesis Mining daripada 2015, zaman saya mining pakai S7 dulu, S5, S3. Kita juga subscribe dekat Genesis Mining. Tapi dia dah, currently dia dah mansuhkan lifetime punya kontrak. Siapa lifetime punya kontrak tak relevan lah. Kita letak 10,000 selama-lamanya dapat. Mana ada macam itu. Saya manage mesin customer tu, mesin tutu customer, daripada 15 biji sekarang dah tinggal 10 biji. Sekarang dah tinggal 10 biji. So apa jadi dengan 5 biji? Hash rate tak betul. Daripada 15 GH dah turun, ada yang jadi 2 GH. Pasal dalam 2 tahun. Secara logiknya barang-barang ni dia akan rosak. So tak ada istilah depo duit forever. Dia mesti ada maintenance dan juga baik cooling mesin. Macam saya update semalam kan, GPU set selama 2 tahun dah pakai GPU set tu, modal dah balik, untung dah dapat. Lepas tu rosak.
dia punya motherboard tu rosak. So apa kita boleh buat? Kumpul duit repair balik lah. Melainkan kita dah standby duit tepi. Bila mana belah tu kerosakan, kita boleh ganti balik. Macam tu juga club mining. Mereka bagi kontrak berdasarkan had masa mesin boleh bertahan secara elok. Had masa mesin boleh bertahan selama elok. Dan bila mana dah habis kontrak, kira mesin tu sama ada mereka nak pakai ataupun mereka dah tak pakai lagi pun, dia akan renew dengan teknologi terbaru. So empat ni, mining, trading, crypto arbitrage kata baru, dan teknologi paling baru, club mining yang saya ada promote kat kawan-kawan saya tu, murah, paling murah hash flag RM5.80 ataupun $1.4. $1.4 dah boleh subscribe kontrak selama setahun. Lagi murah daripada kita beli nasi tomato kat Bazar Ramadan. Betul ke betul? Kita pergi Bazar Ramadan, paling kurang lah, belanja mesti RM30-40. Ni hanya dengan RM5.80 dah boleh subscribe kontrak dekat Hashflat. So dekat sini, apa yang saya nak beritahu ialah kita kena diversify. Kita kena diversify sama ada mining betul, trading, crypto, club mining. Kita diversify tujuannya kerana untuk tujuan kita. Tujuan diversify ialah kita nak minimalkan risiko. Kita nak minimalkan risiko. Sebab apa kita nak minimalkan risiko? Sebab bila mana kita invest dalam satu-satu company, kita tak tahu jangka hayat company tersebut. Bohonglah kita boleh tahu company ni boleh pergi lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. So antara beberapa company-company besar, Gegasi yang dulunya satu giant kira, tapi kerana mereka pun mengalami kerugian ataupun dia tak update teknologi, lama-lama dia pun bungkus. Antaranya adalah Wang Computer, Kodak, Blockbuster, Sony Walkman, Nokia, landline phone dah sekarang dah tak berapa relevan antara company-company dia. So bila dah tak relevan, bisnes dia akan drop dan juga company akan tutup walaupun dia adalah satu company Gegasi. Apa akan jadi sekiranya kita meletakkan semua duit kita invest kat dia? Habis aku masalah. Sebab tu saya sendiri recommend kawan-kawan pecah-pecahkan investment. So macam itu ada kawan datang, okay, saya ada, dia bagi contoh dia ada 100K. Okay. Dia ada 100K, dia tanya saya, apa nak buat? Nak, perlu ke saya unjuk semua beli mesin? Ataupun semua saya bagi kat invest? Saya rekomen kat dia, 100K ni pecah-pecahkan. 100K pecah-pecahkan, beli mesin sikit, letak kat company trading sikit. Kalau pandai trading forex, trading sendiri. Tapi jangan suruh saya, saya trading memang ke laut. Saya pun pakai company. Company yang perform cantik, kita invest kat dia. Lepas tu apa ni, kita boleh simpan dekat crypto arbitrage dan kita invest dekat club mining. Kita pecah-pecahkan kita punya portfolio supaya kita dapat mengurangkan ataupun meminimalkan risiko. Betul lah. Yang mana ni antara yang saya promote, company-company ni, ni bukan company saya. Kalau terang cakap ni bukan company saya, satu je saya punya. Jumpa tab kita buat club mining ni, yang mana tengah nak siapkan update sistem supaya kawan-kawan boleh subscribe. Okey, yang lain ni semua orang punya. Kita tak nak lah apa ni, bila mana orang invest dia mengalami kerugian. So bila mana dia ada budget yang besar, dia pecah-pecahkan portfolio supaya dapat minimalkan risiko dan dapat menggandakan keuntungan. So itu antara solution yang saya dapat bagi supaya satu profit kita nak, dia invest 100K, profit berterusan. Okay. Macam saya sendiri mining, saya ada machine M-Miner Z9.
mining cukup dia sebulan, apa saya akan buat? Ini saya ambil contoh case study saya sendiri. Nak cerita orang kita tak pandai. Kita cerita diri sendiri lah. Saya gaji saya ada hasil. Saya hanya gunakan hasil saya untuk bayar elektrik. So untuk Z9 dia dia buat bayar elektrik dalam sebulan RM540. Okey. Dia boleh dapat, katalah mesin boleh dapat RM1,100. RM1,100 dia boleh dapat. Current guna RM540. Okey. Saya hanya ambil Zcash hasil mining saya, convert kepada Bitcoin dan guna untuk bayar maintenance. Okey. Contoh. Saya hanya menggunakan 1100 tolak 540, ada balance lagi. Ni ambil contoh kes tadi. Tolak maintenance, lepas bayar TNG, kita ada baki. Baki dalam, katalah, tengok dalam calculator. Sebab kita nak bagi tahu supaya kawan-kawan yang ada mesin, yang tengah mining, boleh buat perkara yang sama dan dalam masa yang sama, keuntungan kita berterusan. Okey, ada baki lagi RM560. RM560, apa kita boleh buat? Kita dah ada mesin kita jana income berterusan. Apa kita nak buat dengan duit lebih tu? Okey. Okey, dengan RM560 saya ada lagi 1.87 Zcash. Saya ada lagi 1.87 Zcash. So apa saya buat? Dalam banyak-banyak platform ni, mana platform yang menerima Zcash untuk bagi investment? Okey. Kita ambil before you. Before you dia bagi 7-20%. Okay. Dia bagi 7% ke 20% selama sebulan. Tapi income kita boleh tengok hari-hari dapat, hari-hari dapat. So kita ambil kita punya RM, RM 560 ataupun 1.87 Zcash. Kita parking dekat before you. So hasil mining kita makin hari makin bertambah. Hasil mining kita makin hari makin bertambah. Sebab apa? Pertama, kita hanya guna kita punya duit untuk cairkan bayar maintenance. Kedua, kita punya duit akan banyak. Kalau kita simpan dekat ekonomi je kita punya Zcash, ataupun kita simpan dekat Jack je dekat kita punya Zcash, itu tidak akan menambahkan lagi kita punya portfolio mining. So lama-lama hasil jadi kurang, hasil jadi kurang, kita sendiri stres. So dengan kita invest dekat sini sebab dia menerima Zcash. So katalah dalam RM560 ni, ambil lah busuk-busuk 7%. Sah. Okay. Kita akan dapat lebih kurang pertambahan sebanyak RM39. Dan kontrak dia selama 6 bulan. Katalah dapat RM39. Tak payah buka sah, sambung lah. Ataupun dalam nilai Zcash. Itu betul lah. Kita tengok. Tenang. RM39. Kita akan dapat 0.13. Ini kalau kita ambil 7%. Kita ambil 7% daripada nilai Zcash yang kita dapat. So akan dapat lebih kurang 0.13 Z.
kita akan dapat 0.13 Z. Dekat sini kita akan dapat dua income. Pertama, kita akan dapat income ini. Kedua, kita akan dapat income hasil trading sebanyak 7 hingga ke 20%. Katalah ambil 7%, ambil 7% kita dapat 39 ringgit. Selama berapa lama? Katalah 6 bulan. Kontrak minimum dekat Bitcoin 6 bulan. Okay. So selama 6 bulan kita dapat 39 ringgit. Ini tak payah tambah kos. Ha. Kos yang kita tak perlu tambah. So total nanti bila dia habis kontrak, kita akan dapat 235 ringgit. 235 ringgit ataupun dalam nilai Zcash kita akan dapat 0.78 Zcash, eh. So dekat sini barulah kita kena dengan kita diversify. Hasil kita ada, kita tak perlu tambah lagi hasil. Kita hanya letak dekat trading before you. Ni kalau cakap 7%, kalau dapat lebih-lebih, pasal dia ada track record daripada tahun 2017. Katalah ambil 7%, kita akan dapat selama 6 bulan RM235. So duit kita tak hilang. Zcash yang kita deposit 1.87 Zcash bersamaan dengan RM560, tak hilang. Masih ada kat sini lagi. So kita campurkan 1.87 campur dengan 0.78 So total kita akan dapat nilai dia 2.65. Dalam masa 6 bulan. Sementara hasil mining kita masih gali. Kita hanya gunakan hasil kita untuk bayar maintenance. Dan Zcash yang kita peroleh ni kita gunakan untuk beranak ni. Ini baru income selama 6 bulan. Sementara kita punya mesin, saya punya mesin sendiri, Z9 menjana keuntungan lagi. Selama 6 bulan, 6 bulan tu ada lagi Zcash. So itulah dia. Dan dengan kita diversify, kita akan dapat minimalkan risiko dan juga kita akan dapat tambahkan lagi profit kita. So itulah sharing saya untuk hari ini, yang mana saya akan sharingkan membership link dekat dalam posting ni supaya kawan-kawan dapat register, join dan juga tengok dalam tu ada macam-macam investment yang memberi pulangan cantik. Investment-investment ni yang memberi pulangan cantik. Amna ni bagi kawan-kawan yang berminat boleh sama-sama register di sini dan ambil peluang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.